Oke guys, kembali lagi bersama gua Andri di channel Andri Maulana. So, pada kali hari ini gua akan mencoba bermain menggunakan tipe-tipe char seperti seperti Yay. Luffy, Zoro. Karena begini guys, misalkan kalian yang baru-baru main kemungkinan yang karakter tipe SS atau legendary, kalian mungkin gak akan bisa dapat ya. Belum, bukan gak akan bisa, maksudnya kalau untuk baru-baru main itu rasanya agak sulit mendapatnya. Jadi kalau misalkan kalian udah lama bermain, udah ada sebulan, 2 bulan, kalian bisa ngumpul yang namanya itu GDF dan tiket ya per hari. Seperti yang sudah Pak Ani jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, di sini akan Ani akan mencoba untuk bermain memakai karakter Char Bon Bon Chan. Ya, bukan Sinchan ya, Bon Bon Chan. Sebelum itu jangan lupa guys untuk tekan tombol subscribe, like dan komennya guys, dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mengetahui update-update video Ani selanjutnya. Bagi kalian yang sudah subscribe, Ani ucapkan terima kasih banyak dan semoga hari kalian dimudahkan segala urusannya. Oke guys, kita lanjut aja. So, jadi karakter Bonchan ini merupakan karakter favorit Ani dalam bermain PvP ya. Oh, karena sangat-sangat lincah yang pertama. Yang kedua, kita bisa pakai teknik dia kalau untuk bermain PvP ya. Semua karakter SS legendary kalau kita tahu tekniknya aman joy. No. Nah, jadi semalam Ani pernah dengar ada yang komentar ya, "Bang, Ani baru main. Gimana bang? Char-char apa yang harus dibuild dan apa-apa karakter apa-apa yang harus di up bang? Kalau misalkan karakter SS, yang mana aja bang?" Gitu ya kan. Jadi begini deh. Kalau misalkan kalian dapatnya karakter SS cuma satu, jadi fokuskan karakter SS-nya satu guys ya. Setelah itu baru kalian lanjut ke karakter yang lain. Karakter A, karakter C ya, atau B ya. Karena begini guys, itu semua perlu dibuild ya. Jadi mungkin ya karena semua kita nggak bisa build, jadi kita pelan-pelan ya. Namanya kita bukan sultan ya guys ya. Jadi seperti video sebelumnya yang Ani jelaskan ya, kalian bisa tengok saja di atas ini. Nah, itu beberapa video yang sudah Ani upload, itu kalian bisa nonton saja, kalian cek saja bagaimana cara meng-up karakter yang lebih koefisien. Oke guys, tanpa banyak bacot ya, jadi sekarang kita akan bermain memakai karakter Bon Bon Chan. Oke, let's go.
gimana tadi gameplaynya? Seru kan? Jadi kurang lebih seperti itu ya, memakai karakter Bon Bon Chan. Karakter ini merupakan bisa dengan serangan jarak menengah. Kalau jarak jauh dia agak susah ya. Jarak jauh dia ada timingnya. Kadang-kadang kalau misalkan kita tekan skill satu ya, itu baru bisa kita serangan jarak jauh ya. Dan itu harus kita pandai-pandai dalam menggunakan skill ya, karena cooldownnya itu lumayan lama boncan ya. Jadi kalian harus menepatkan timingnya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya, cara memakai bom boncan versi aneh tadi. Nah, jangan lupa guys ya untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Support terus channel ini, tetap stay tune dan terima kasih yang udah banyak subscribe, like, dan komen ya guys ya. Lebih dan kurang ane mohon maaf ya. Ane pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam AM Gaming.